Manius, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube di Dapur Mama Dipna, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya di Dapur Mama Dipna. Kali ini saya memasak bubur Manado ala Dapur Mama Dipna. Kita cobain dulu ya. Mantap. Maknyus. Bahan-bahan untuk memasak bubur Manado ala Dapur Mama Dipna. Yang pertama, beras 125 gram, jagung manis 2 buah, ubi kayu 300 gram, labu kuning 200 gram, kacang panjang 1 ikat kecil, kangkung 1 ikat kecil. Selanjutnya untuk bumbu bubur Manado yaitu garam 1 sendok makan, bawang putih halus 1 sendok teh, untuk bahan sambal 12 buah cabai rawit merah, 2 buah tomat, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, gula 1 sendok makan, penyedap rasa 1/2 sendok teh, garam 1/2 sendok teh, kemudian air 1000 ml. Untuk pelengkapnya, saya pakai ikan asin. Ini sesuai dengan selera ya.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Bunyikan loncengnya ya.